konsumsi ikan itu sehat atau tidak? Kalau kita search di Google, konsumsi ikan sehat, maka kita akan mendapatkan referensi bahwa The American Heart Association merekomendasikan konsumsi ikan setidaknya 2 kali seminggu sebagai bagian dari diet sehat. Sama juga dengan Kementerian Kesehatan RI juga merekomendasikan untuk konsumsi ikan 2 kali sampai 3 kali seminggu. Tetapi apakah benar makan ikan itu sehat dan baik untuk kesehatan? Saya di sini menemukan fakta yang cukup mengejutkan. Tentunya saya sadur dari para dokter, para saintis yang sudah meneliti tentang bahaya di balik konsumsi seafood. Baik, jangan lupa subscribe agar tidak ketinggalan info menariknya dari kami. Bersama saya Doni, kita di acara Vegetalk. Organisasi Kesehatan Dunia, yaitu WHO, menyatakan merkuri sebagai salah satu zat yang dapat mengganggu kesehatan. Merkuri atau Hg adalah logam berat yang secara alami terdapat di tanah, di air, dan di udara. Merkuri juga biasanya terdapat pada limbah pabrik, yang kemudian akan mencemari air, dan juga asap pembakaran pabrik yang menggunakan bahan bakar fosil seperti minyak bumi, batu bara, yang melepaskan jutaan ton merkuri ke atmosfer dan kemudian turun melalui air hujan dan diserap oleh lautan. Kandungan merkuri di dalam air ini kemudian diserap oleh alga dan plankton yang kemudian menjadi rantai makanan dari ikan kecil menjadi ikan besar. Jadi semakin besar ikannya, semakin besar kandungan merkuri dalam tubuhnya. Lalu apa efeknya bagi kesehatan manusia? Merkuri atau disebut juga air raksa. Tentu Anda pernah mendengar apa itu air raksa. Biasanya terdapat pada tabung termometer, saklar listrik, lampu neon, baterai. Dan kita tahu sendiri bahwa merkuri adalah logam cair yang berbahaya dan beracun. Jadi anjuran untuk mengkonsumsi ikan adalah fatal akibatnya. Karena ikan dan hewan laut bisa mengakumulasi merkuri ini. Dan bila kita mengkonsumsi ikan, maka merkuri itu akan masuk ke dalam tubuh kita. Ini yang akan menjadi masalah bagi kesehatan kita. Kita biasanya juga mendengar bahwa kalau produk kosmetik, terkadang ada yang mengandung merkuri. Seperti produk pencerahan kulit, produk perawatan kulit. Dan biasanya BPOM akan menarik produk kosmetik yang mengandung merkuri ini. Namun anehnya, saya tidak pernah mendengar BPOM menarik produk seafood dan melarang konsumsi seafood karena mengandung merkuri. Kedengarannya aneh, bukan? Jadi bila kita terpapar merkuri, maka gejalanya seperti pada penyakit umumnya. Dan dokter biasanya tidak kepikiran bahwa ini adalah akibat merkuri. Gejala yang terjadi adalah termasuk tremor, ya, insomnia, kehilangan memori, sakit kepala, dan gangguan kognitif dan motorik. Lihat gejalanya seperti biasa. Jadi dokter mungkin tidak akan kepikiran bahwa ini adalah akibat merkuri. Karena propaganda bahwa makan ikan itu adalah sehat untuk jantung, menguatkan tulang, memperkuat imuniti, lalu DHA omega 3, bikin otak cerdas dan pintar, bagus dikonsumsi ibu hamil, dan bagus untuk perkembangan janin. Nanti anaknya lahir pintar-pintar. Jadi terang aja, dokter umumnya tidak pernah kepikiran kalau makan ikan itu bisa berbahaya untuk kesehatan. Peneliti mengatakan, bila konsumsi ikan tuna 1 kali sebulan, maka kandungan merkurinya meningkat sebanyak 2 mikrogram per liter. Dan bila mengkonsumsi 1 kali seminggu, maka kandungan merkurinya meningkat 10 mikrogram per liter. Dan kandungan 10 mikrogram per liter ini sudah sangat berbahaya bagi kesehatan kita. Ada sebuah laporan dari penelitian Dinas Kelautan dan Perikanan mendapatkan data bahwa kandungan merkuri cukup signifikan dan melebihi batas normal ditemukan di Samudra Hindia. Sebuah laporan dari Amerika juga mengatakan Samudra Pasifik juga sangat berbahaya. By air pollution from Asia, researchers believe coal burning. Dan kenyataannya posisi kita berada di tengah-tengah Samudra Pasifik dan Samudra Hindia. Jadi jelas aja bahwa tangkapan ikan nelayan kita sudah pasti kadar merkurinya
sangat tinggi. Baik, berikut ini adalah cuplikan dari Dr. Michael Goffel. Methylmercury is not, you know, on everybody's lips when it comes to teaching about medical problems. And because some of the main symptoms that we attribute to methylmercury are symptoms that can occur from many other diseases that people tend to be more familiar with, doctors don't tend to think about mercury. Lalu pengobatan apa yang bisa mengobati keracunan merkuri ini? Dr. Michael Goffel mengatakan bahwa hanya dengan berhenti mengkonsumsi ikan dan seafood, maka semua gejala tadi akan hilang dengan sendirinya. Karena tubuh kita bisa mendetoks racun-racun tersebut. Dan bila ingin lebih baik lagi, silakan konsumsi sulforafen, zat yang terdapat pada brokoli. Saya sudah menjelaskan di video sulforafen ini. Jadi inilah pentingnya edukasi yang benar. Karena bila kita hanya percaya bahwa makan ikan itu sehat, maka saya rasa statement tersebut sudah expired dan kadaluarsa. Sebuah studi menunjukkan 25% memiliki kandungan merkuri dalam darahnya, yaitu lebih dari 10 mikrogram per liter. Ini membuktikan rata-rata kita sudah terpapar merkuri. Jadi yang kita bahas bahaya dari seafood baru hanya dari aspek merkuri saja, belum dari aspek kolesterol, metionin yang menjadi pemicu kanker. Dan dalam aspek poison ini baru kita membahas tentang merkuri saja. Masih banyak poison lainnya seperti PCB, DDT, PBDE, dioksin yang sangat berbahaya bagi kesehatan kita. Jadi, masih mau makan ikan? Silahkan tulis di kolom komentar. Jangan lupa share ke teman-teman Anda yang suka makan seafood. Saya Doni, sampai jumpa.